Stop. Biar apa? Biar kurus. Gendut banget dong berarti ya. Biar kurus ya. Kalau yang tahu suta keriting itu dia ada kayak krenyes-krenyes kayak gitu. Tapi dari tahu susu juga. Tapi sebelum pulang aku mau pesan ketupat langganan aku dari aku masih SMP atau SMA gitu deh. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng sama aku Terry di Foodies Diary by Terry. Spesial banget hari ini kita lagi ada di kawasan Pasar Lama, kulinernya Kota Tangerang yang terkenal. Siapa sih yang gak pernah kesini? Tapi pas tadi kita lihat kayaknya ada sesuatu yang baru di sini. Apa itu? Penasaran? Ya udah kalau gitu tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa klik tombol subscribe dulu buat kalian yang belum subscribe. Udah mau buru-buru karena katanya tutup jam 6 tapi belum tahu ada tahu susu Ciharum. Penasaran kayak apa? Ya udah kalau gitu kita langsung pesan aja yuk. Oh iya, stop. Buat kalian yang mau tahu lokasinya di mana? Lokasinya tuh depan Indomaret BCA. Samping kanannya ada ketupat yang viral itu dan samping kirinya juga sate yang sudah terkenal lama itu, Sate Haji Ishak. Persis di tengah-tengahnya. Yuk, kita pesan yuk. Halo, sore, Mas. Bu, ya, sore. Aku mau pesen tahu. Tahu susu? Susu. Tahu susu boleh? Tahu. Bingung ya Mas. Boleh, mau yang mana? Ada apa aja sih Mas menunya? Di sini kita ada 3 varian, tahu susu, tahu sutra keriting, sama tahu pedas. Bedanya apa? Kalau yang tahu susu kita tahu sama susu jadi satu. Dan jadi itu satu? Agak kenyal dia. Oke. Benar. Kalau yang tahu sutra keriting itu dia ada kayak krenyes-krenyes kayak gitu. Tapi dari tahu susu juga? Iya, dari tahu susu juga. Okay. Sama, cuma bedanya dia ada krenyesnya. Ada crispy gitu crispy-nya ya? Crispy-nya gitu, okay. Sama benar. Terus sama tahu yang pedas. Kalau tahu pedas itu? Tahu sama tahu susu cuma pedas gitu. Pedas gitu, iya. Di dalamnya atau sambel yang pedas? Tahunya. Di tahunya itu udah pedas. Oh, sudah pedas iya. Ya. Ya udah kalau gitu aku mau pesan semua boleh? Boleh, boleh. Gaya banget. Mau pesan semua. Ya udah aku mau pesan semua. Terus ini ada varian sambelnya ya, apa? Ada varian sambelnya, kita ada 6 macam. Ada yang sambel hijau, mata, khas Ciharum, sambel kecap, telur asin, sama telur asin pedas. Yang favoritnya orang pesan? Favoritnya di sini ada sambal khas Ciharum sama sambal hijau. Kalau aku mau coba semua sambelnya boleh? Boleh, boleh. Boleh, aku mau semua sambelnya. Oke, siap. Terus apa lagi? Minum? Minumannya mau yang apa? Kita ada 4 varian. Di sini ada kopi espresso gula aren. Espresso gula aren. Ya, kopi espresso durian. Kopi sama espresso durian. Teh jahe merah gula aren. Nah. Sama teh hijau jahe gula aren. Naon atuh? Rekomen kopi espresso gula aren. Ya udahlah, aku coba itu kopi espresso gula aren. Iya, oke. Ya udah, pembayarannya bisa pakai apa aja? Untuk pembayaran sementara kita tunai, nanti seterusnya kita akan menggunakan GoPay dan teman. Oke, jadi karena ini juga outlet yang baru buka, pembayarannya tuh baru bisa cash. Nah, buat teman-teman kalau misalnya mau pesan, tapi untuk online udah bisa ya? Bisa, nanti udah kita bisa di Grab atau di Gojek. Di Grab bisa. Atau di Gojek gitu. Ya udah kalau gitu kita pesan dan kita bayar nanti. Karena lokasinya tidak memungkinkan untuk makan di sini, kita bawa pulang untuk yang tahunya, tapi minumannya kita langsung coba. Ya, bayar dulu. Siap. Nah, udah dapet nih tahu Ciharumnya. Sekarang saatnya aku pulang. Tapi sebelum pulang, aku mau pesan ketupat langganan aku dari aku masih SMP atau SMA gitu deh. Yuk, kita pesan dulu. Ini salah satu ketupat yang juga legend di Tangerang depan BCA. Abang, mau? Iya, satu. Senyum aja dia. Bungkus ya? Iya, dibungkus. Satu dibungkus pakai tahu. Itu dong, khasnya tuh si... Itu bihun apa soun sih namanya? Soun. Soun-nya tuh pokoknya sayurnya mantep banget. Udah gak usah ditanya. Nih aku pakai tahu berapa? Yap. Iya. Makasih. Nah, tadi kan ceritanya mau review di rumah, tapi berhubung aku sudah haus dan juga sudah lapar, jadi aku mau review di mobil aja. Ini aku kasih tahu sama teman-teman, ini tuh yang kopi espresso gula aren. Tuh, gula arennya. Susu gula aren juga kayaknya. Aduh, karena Pasar Lamanya mau tutup jam 6, guys. Jadi agak kayak buru-buru gitu sih. Kita lihat nanti ya, ini belum jam 6, ini baru setengah 6. Kita tusuk, bismillahirrahmanirrahim.
kopinya berasa banget. Seger. Manisnya tuh pas, nggak terlalu manis banget. Kalau pencinta kopi, kayaknya wajib cobain yang espresso ini deh. Enak banget. Sekarang, ini yang khas. Menggoda banget hijaunya. Ini namanya teh hijau jahe gula aren. Pokoknya ada gula arennya juga. Baru kali ini sih guys, kita review di mobil. Nyobain gitu ya, belajar. Namanya juga YouTuber pemula. Nah, udah dikocok. Kita tusuk, bismillahirrahmanirrahim. Aduk dulu sedikit, bismillahirrahmanirrahim. Beneran rasa jahe. Wow, berasa banget jahenya, luar biasa. Seger sih ini. Terus sekarang kita akan review tahunya. Nah, ini udah ada tahu-tahunya. Ada tahu susu, tahu pedas, tahu susu keriting. Sekarang kita cobain yang tahu susu dulu. Jadi menunya tuh ada tahu susu plus satu sambal, itu paketnya. Jadi ini tahu susunya pakai yang sausnya telur asin pedas sama telur asin biasa. Seperti biasa, sebelum cobain yang apa pakai sambal, kita cobain dulu tahu susunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tahu susunya original. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih, enak. Ini yang telur asin. Telur asin yang pedas. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Telur asin biasa, telur asin pedas. Ibu suka telur asin yang pedas. Lanjut tahu berikutnya. Ada tahu pedas. Aku pikir tuh tadi tahu pedas tuh di dalamnya kayak tahu pedas gitu. Ternyata tidak. Jadi dia bentukannya adalah tahu susu yang katanya luarnya atau juga tahunya itu sudah pedas. Sekarang kita cobain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak banget. Ini kalau sambal, ada sambal hijau sama sambal khas Ciharum. Makan dulu ya, sambal khasnya Ciharum. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak sambal korek gitu, berarti varian sambal tuh kayaknya cocok sama semua sambal, semua jenis tahunya. Nah, ini yang tahu pedas, toppingannya sambal hijau. Sambal hijaunya gurih. Daun jeruknya, aromanya berasa. Enak ya. Berikutnya adalah jeng-jeng. Tahu. Tahu ini teh. Tahu keriting, guys. Guys. Ini teh tahu keriting, guys. Nah, toppingannya kenapa disebut tahu keriting? Karena ini kayaknya crispy-crispy-nya ini. Yuk, kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi. Keras-keras-keras gitu. Ayo. Sambalnya. Kok enak ya? Tahunya sama tahu susu, cuma bedanya dikasih sama kangas-kangas ini. Toppingannya kalau yang ini pakai apa ini namanya? Sambal kecap. Kita cocol. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enaknya. Campur nasi sama kerupuk. Makan dong ya. Yaudah, aku mau habisin ini. Ketupatnya mana, Kak? Ketupatnya nanti ya, makannya di rumah. Kita mau coba berburu yang lain, karena kalian mau lihat benar nggak sih tutup jam 6, karena sekarang udah jam 6:30. Yaudah, dadah. Sampai ketemu di closing. Nah, tadi kan kita sudah menikmati tahu Ciharum yang ada di pasar lama yang baru opening itu. Terus juga kita mau lihat, bentar lagi sih jam 6, benar nggak sih pasar lama untuk saat ini di masa PSBB ini tutupnya jam 6 sore, tapi sambil menunggu mereka tutup, ada yang unik banget. Kayaknya apa ya, mengacaukan pandangan mata aku. Kenapa? Lihat dong, di belakang sana ada gerobak yang isinya penuh dengan rempah-rempah. Namanya apa ya? Wardut, Warung Bang Adut. Sepertinya kayak minuman khas herbal gitu. Nanti kita tanya-tanya sama bapaknya yuk. Kalau aku lihat sih ini baru, tapi yang menggoda adalah rempah-rempahnya itu loh. Cakep banget itu. Jadi ini tuh ada gerobak yang menarik banget, yang isinya adalah rempah-rempah yang khas atau juga asli Indonesia. Ada kunyit biak, ada ini apa ya, jahe merah, terus juga ada jahe putih. Ini aku nggak tahu sih ini namanya apa, nanti kita tanya.
Nah, terus dari bahan-bahan herbal ini nanti diolah sama bapaknya. Untuk apa khasiatnya? Nah, ini ada aneka minuman herbal, terus ramuannya ada temulawak, kunyit asem, susu jahe, SMJ sampai buah pinang. Ya buat nyiri ya kalau buah pinang. Sotoy banget. Terus juga ada buat, nah jadi kayaknya kalian bisa request kalian punya keluhan apa. Kecuali patah hati kayaknya nggak bisa. Yaudah yuk kita pesan, lagi ada customer juga. Terima kasih Bang. Bapak. Halo. Bapak siapa namanya? Bapak Adut. Bapak Adut, oh, yeah. Sesuai sama nama di plang ya? Iya. Yeah. Pak Adut, oke Bapak, saya ini baru jualan atau udah berapa lama? Di sini sih 3 tahun. Hah, di sini 3 tahun? Serius? 3 tahun, di dalam di pas kelenteng 30 tahun. Ya Allah Tuhan, ternyata udah lama. Aku baru lihat. Perasaan kalau saya ke pasar lama saya nggak pernah lihat, Pak. Iya, karena kan ini jenisnya jenis pahit semua, jadi nggak dilirik sama orang. Wah, jenis pahit semua, nggak dilirik sama orang. Sedih banget. Tapi justru di saat pandemi, orang justru cari yang kayak gini nih, Pak. Betul. Wah, luar biasa. Bapak, ramuannya ada apa aja sih? Kita bisa request misalnya, Pak, saya sakit lambung atau apa gitu. Tergantung keluhan seseorang yang mau pesan. Misalkan dia ada pegel, ada penyakit asam urat. Oh, dari keluhan dari yang belinya aja nih. Dari keluhan yang belinya aja? Betul. Karena bapaknya itu sudah pakar 30 tahun, jadi kita tinggal bilang, Pak, mah nih sakit lambung. Pak, asam urat nih. Pak, patah hati, Pak. Patah hati udah habis diminum sama anak saya. Pak, aku mau minta. Aku tuh enggak suka jamu sebenarnya, tapi aku mau minta sama Bapak buatin aku minuman yang sehat tapi tidak terlalu pahit. Itu jenisnya jenis detox. Ya, terserah Bapak deh. Ya. Yang penting buat saya. Buat laki biasa sehat apa, Pak? Sehat. Extra joss. Oh, extra joss. Stamina extra joss. Oh, gitu. Ya udah coba buatin saya yang tadi saya request sehat. Nggak terlalu pahit, menyenangkan. Oke, siap, Pak? Siap. Pade, tadi ya. Pade kan bilang mau bikinin aku detox. Biar apa? Biar kurus. Gendut banget dong berarti ya. Biar kurus, yaudah ya. Coba Pade racikannya apa aja? Iya, racikannya kunyit. Tetap pakai kunyit ya. Pade, ini tuh kunyit biang ya? Kunyit, pala kunyit. Pala kunyit. Pala kunyit, oke. Pahit nggak ya? Pade, jangan pahit-pahit ya. Hidup saya udah pahit. Manis-manis aja. Jahe merah. Jahe merah. Pahit nggak ya? Ibu, keluhannya apa? Boleh konsultasi dulu sama saya? Nah, ini dia kunyit putih. Oh, ini kunyit putih? Iya. Oh, bukannya kencur ya? Beda ya? Bukan, kencur. Itu kunyit putih ini, yang tadi kunyit aku putih. Tanya. Oke, oke. Baru tahu seumur hidup ada kunyit putih. Rasanya lebih ke apa, Pak, Dek? Kalau kunyit putih? Rasanya. Apa sama kayak kunyit kuning? Sama. Sama. Terus dikasih air panas mendidih. Gula merah. Gula merah. Pade, ingat harus manis. Kayak saya, jangan kayak hidup saya ya. Kayak kayu manis. Kayu manis, kayu manis manfaatnya buat apa coba, Pade? Buat menurunkan darah tinggi. Ayo. Terus diaduk-aduk guys, biar airnya keluar. Ini nggak dikasih jeruk nipis gitu, Pade, biar enak? Oh, bentar. Oh, bu, dikasih juga. Ini kita minumnya di rumah aja kan, Pak? Inilah. Katanya minum di sini, Pak, Dek. Bisa? Bisa lah. Oke, okay. Nah, ditambah yang enak nih, jeruk nipis. Tetap aja, tapi tadi udah ada campurannya ya. Kalau Bapak, buka dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 3, kalau normal sih saya jam 3 sore sampai jam 4 pagi. Wah, Masya Allah. Dari jam 3 sore sampai jam 4 pagi. Nah, di masa PSBB ini bukanya sama? Sama, cuma pengurangan jam sampai jam 2 sampai jam 6. Sama aja. Oh, jam 2 sampai jam 6, oke. Harganya dari berapa sampai berapa sih, Pak Dek? Rata-rata 15. Oh, rata-rata 15 tuh, guys. Jadi, kalau misalnya kalian mau sehat, menikmati minuman khas ini, harganya cuma mulai dari 12.000 aja. Eh, tenang deh, serah. Makasih, Made. Aku cobain dulu ya. Isi. Nah, jadi ini udah dibuat sama Pade. Aku rasa sih ini akan pahit. Pahit, kenapa? Karena gulanya belum hancur. Kata Pade, ini detox, bagus buat aku. Biar aku kurus, minumnya harus sering. Jujur, aku tuh belum pernah minum jamu. Kita cobain minum ini dulu yuk.
Oh, biasa aja rasanya. Dan aku pahit, enggak ternyata. Gimana cara minum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Aku suka. Enak. Rekomen banget. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka pahit, kalian bisa minta sama Pade nanti dikasih yang nggak pahit kayak gini. Nah, jadi kan tadi kita udah review tuh yang baru di pasar lama ada tahu Ciharum. Tahu susu yang rasanya juga enak, terus juga ada pilihan berbagai macam varian sambelnya. Kalian wajib coba, terus juga selain ada tahunya, ada juga minumannya. Yang tadi sudah dibahas ada teh hijau gula aren, teh hijau jahe gula aren, terus juga ada kopi espresso gula aren, terus juga ada berbagai macam topping sambel yang juga enak banget. Ya, pastinya jangan lupa untuk add juga Instagramnya. Nah, kalian juga plus yang mau jaga kesehatan, jangan lupa untuk minum jamu ini, boleh langsung datang ke Jamu Wardut, apa ya tadi Bapak? Warung Bang Adut, atau biasa dipanggilan sama orang-orang sini, Pak De sih tadi kalau aku dengar. Kalian bisa konsultasi masalah kesehatan, apa yang misalnya gejala kalian apa, kalian bisa ngomong sama Pak De, nanti dibuatin, dan Pak De ini sudah 30 tahun ngeracik seperti ini di dalam sana. Ya udah, di masa PSBB kayak gini atau juga pandemi kayak gini, ada baiknya kita saling bantu. Jadi saling bantu para pedagang juga untuk melariskan dagangannya. Dan yang pastinya, tetap hidup sehat ya. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya. Dan juga terima kasih buat dukungannya. Jangan lupa support kami dengan cara like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.